Kata-kata bijak penuh makna. Tidak semestinya kita dapat apa yang kita impikan, tapi tiada salah jika kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Saya bukan orang baik, tentu tidak pantaslah menulis segala kebaikan. Saya bukan orang tanpa cela, yang menganggap diri layak mengajak orang lain berbuat baik. Menasehati bukan berarti lebih mulia, dinasehati bukan berarti lebih hina. Jika menunggu yang sempurna untuk menasehati, maka lalu kapan keindahan Islam akan terluaskan? Orang yang baik akan memberikan kebahagiaan, orang yang tidak baik akan memberikan pengalaman. Orang yang jahat akan memberikan pelajaran, orang yang sangat baik akan memberikan kenangan yang sangat indah. Selagi tujuan kita baik, biarlah orang lain menilai tentang kita. Yang penting luruskan niat kita karena Allah. Ingat, manusia hanya menilai apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat tentang kita. Tetapi Allah menilai apa yang ada di dalam hati dan mengetahui tujuan kita yang sebenar-benarnya. Dan ingat, hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Manusia selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan kita hanya fokus melihat dan membuka kekurangan seseorang. Jangan jadikan kekurangan seseorang sebagai bahan diskusi. Lihat kelebihannya itu lebih baik. Terima kasih.